Apa ini? Belakang. Aduh, astaga, ini pasukan tofu nih, guys. Astaga. Surprisein Ayang. Kemarin katanya dia kangen, mau disurprisein. Oke. Semuanya bawa bunga. Satu tangkai. Tunggu ya, aku kesana. Iya, abis surprisein Ayang. Cie Ayang. Ini hari ini gak boleh jutek. Tapi dia jutek. Gak boleh. Itu bukan jutek, ini diem. Disurprisein apaan nih? Aku tadi titipin itu doang. Enggak, sama orang MS Glow-nya. Tadi lagi disurprisein dulu. Ih, seneng banget disurprisein ayam. Ih, dapat bunga. Wow. Kalau abang boleh ngejambak, my friend. Wow, dapat bunga. Wow, ada kayak ini nyelip nih. Wow. Di surprise Mbak Ratu, bahagianya Puji di momen Valentine kali ini, guys. Ya, ayangnya Torik memberikan surprise yang sangat mengejutkan kita sekalian. Dan hal tersebut membuat Puji teringat sama mendiang abangnya, yakni Bibi. Bibi yang begitu sayang menyayanginya sepenuh hati. Dan di momen bahagia ini ia teringat karena dia mendapatkan pelakuan yang super romantis dari ayahnya, Torik Halilintar, yang begitu so sweet memperlakukan Puji, ya, menjaga Puji. Tak tanggung-tanggung ia memberikan surprise yang membuat semua terkejut. Ya, terkejut karena surprise istimewa ini membawa kebahagiaan di hati Puji, menjadikan Puji tambah bahagia di momen Valentine kali ini. Sampai abangnya Fadli jadi terpesona, guys, melihat surprise permulaan dari Torik Halilintar. Bagaimana, guys? Seru tidak yang namanya? Ya, surprise yang diberikan Torik pada ayangnya Puji. So, itulah kemesraan di momen Valentine Tofu kali ini. Tentu ini merupakan momen saat ya kita semua merasakan seakan muda kembali. Apalagi saat driver ojol semuanya berpakaian serba pink yang diminta langsung oleh Torik, guys, untuk memberikan surprise pada pujaan hatinya. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.